Halo guys, berjumpa kembali di channel Ferry Bingalo. Ini edisi hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Aku doakan semua kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Hari Minggu kalian kegiatannya ngapain? Kalian jangan males-males ya kalau hari Minggu ya. Lakukan aktivitas seperti biasanya. Ini aku lagi ngopi. Kopi ganteng ini namanya. Kopi ganteng. Tadi ini kan hari Minggu, aku tadi pagi udah bangun jam 5 pagi. Terus mandi. Ya, aktivitas kayak seperti hari biasanya gitu. Gak perlu males-malesan kalau hari Minggu tuh. Terus tadi aku ke gereja juga tadi pagi. Ini bajunya buat ke gereja tadi belum aku ganti. Kotor ya. Kalau di kampungku itu sekarang lagi musim kemarau ya, panas. Ini cuacanya lagi panas ini. Tapi panas-panas aku masih minum kopi. Soalnya aku pecinta kopi. Kopi itu nikmat loh guys. Enak. Kalau minum kopi gini aku terinspirasi. Terinspirasi apa ya? Pengen ciptain lagu. Itu kayak Bang Willy Jin, Tino Ame, Babe Irigasi yang orang Sungai Dangin tuh. Mereka tuh pinter-pinter ya. Bisa ciptain lagu. Lagunya bagus-bagus lagi terkenal. Kalau yang Tino Ame tuh Daya Ganteng. Itu lagunya. Yang kayak gimana ya? Liriknya. Daya ganteng, daya ganteng, daya ganteng gitu. Itu punya Tino Ame. Terus Bang Willy Jin yang orang Sungai Dangin tuh lagunya Bujang. Bujang apa ya? Yang liriknya kayak gini. Tele tele sintetek, tele sintetek kata ngamaraga. Tuh. Kalau yang punya Babe Irigasi Om Dayu aja judulnya tuh ingat aku. Di kampung tuh sering muterin lagu itu. Liriknya kayak gini. Om Dayu ading kaleng bak baik. Osiako odat nyomo bo om tuh punya Babe Irigasi. Kalau aku pengen ciptain lagu kayak gini. Tiap onu oko oji motok, oji motok nyanggo duit. Makai motok oko nyam duit. Itu masa kampung aku tuh guys, kayak gitu. Masa bukote. Kalau aku nonton channelnya mereka tuh ya, jadi mereka tuh pinter ya, kayak menginspirasi gitu loh. Otaknya encer kali ya. Sambil ngopi ya guys. Pas rasa kopinya. Gak terlalu manis jadi gak terlalu pahit. Enak. Pasarnya. Aduh kesel. Tapi ini habis loh. Udah habis kopinya. Jadi teman-teman kalian tuh kalau hari Minggu jangan males-malesan. Lakukan aktivitas seperti hari biasanya. Gitu ya. Aku kalau hari Minggu enggak males. Jadi kayak ya kayak hari-hari biasanya gitu, kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Karena kita udah terbiasa ya gitu ya. Inginnya seger. Guys, mungkin sampai di sini dulu kali vlog aku hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nyaksiin vlog aku. Tapi kalian yang baru nyaksiin videoku,
jangan lupa subscribe, subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya gitu. Oke guys, akhir kata aku pamit. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.